Ini aku masak ya guys. Ini tengok bajunya kan tembus ya. Tuh, tesin. Hari ini kami mau pergi ke kolamnya Wak Jowo untuk namanya mencari tahu. Sebenarnya aku mau challenge sama mereka, ketika udah datang ke kolamnya Wak Jowo, kalian akan bilang, oh ternyata gininya. Itu akan terbesit dari mulut-mulut kotor kalian atau tidak, tapi kita lihat nanti ya. Ada Daniel, kamu gak mau ngeplok? Ada Jun, ada juga Farhan dan juga Nova. Oke, let's go. Kita berangkat naik kereta ini sekitar jam sini sekitar jam 10.13 kira-kira, katanya setengah jam aja dari LV3I. Kita tengok ya di sana berapa lama. Oke. Okay? Don't forget to like and subscribe my channel. Lagi di jalan itu Daniel dan Nova. Aku nggak bawa tongsin. Takut pakai tongsin takut jatuh. Oke, okay, kita lagi menuju kolam Wak Jowo. Stay tuned guys. So guys, sahabat-sahabatku, sahabat viewers-viewersku, jadi ini kita sudah muter keempat kali kalau sama ini kita di kedai abang-abang. Kita nanya bahwasannya dekat sawah-sawah yang udah kita lewati, dan kita tadi sudah 1, 2, 3, 4 kali muter-muter dengan ini, dan itu make me feel so very, oh my god, I didn't know what to say. Rasanya sudah aku merasa rasanya ingin menyerah. Wak Jowo, kau sangat kejam. Rasanya pengen udah aja. Ya Tuhan, aku capek. Hancurkan aja udah. Oke deh. So guys, ini kita udah nyasar di ladang-ladang sawahnya orang. Dan kita nggak tahu persimpangan menuju kolam Wak Jowonya itu di mana. Tadi sesuai dengan instruksi aja. Mudah-mudahan ntar lagi dapat, karena titik merahnya yang ada di Google ini dikit lagi. Semoga nyampe, kita lihat gimana sih nanti reaksi mereka ketika udah ngeliat kolamnya ya. Oke. Akhirnya aku sampai udah lecek kali ini. Memang aku belum mandi sih dari tadi pagi. Ini kita perjalanan dari jam berapa kita? Jam 11 ya. Ini jam 12 ya. Gimana Opa? Capek. Udah ke bawah yuk. Oke guys, kita ini ke bawah ya. Kita udah nyampe dan jangan sia-siakan waktu yang ada. Come on, let's go. Jadi itu kita udah nyampe di gubuknya. Ini jalannya menuju ke bawah, itu kolamnya di bawah sana. Perjalanannya cukup mengerikan guys, mau kemari. Tapi kayak pulangnya nanti singkat kali pasti. Karena kita nyasar-nyasar. Sini aja lah yang tempat yang jernih. Oke. Oke, sekarang kita udah nyampe. Nah, kalau mau lihat tuh airnya tuh seperti ini. Ya, kalau yang di sebelah sini tuh kolam pancing ikan. Kalau yang di sebelah sana apa tuh bang? Tahu, pancuran lah. Pancuran, oh, abang juga ini. Ini yang punya apa? Yang mandi malam ini. Mana bang? Ini yang punya. Oh iya, ini masuk YouTube aku. Di mana? Dilarang mandi di atas. Kalau mau mandi di bawah, atas untuk foto selfie. Oke 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 oke. Jadi ini kalian juga dari sini juga mau mandi juga? Yaudah mandi dong. Narang situ. Oh berani? Jangan lompat ya, nanti handphonenya kena. Gini aja. Manis. Depan yang kepalanya. Lu betul masih kayak lagi ya. Ya gini deh. Lagi tuh kurang dalam. Ya.
Enggak boleh ke sini-sini pinggir-pinggir ya, Pak. Itu batasnya goni lah. Beri sama sini, enggak apa-apa. Ah, udah kok. Hah? Belum, itu masih naik lagi. Kita enggak boleh ke sana gitu. Ulah atau jangan tahu apa kali. Iya, iya, iya. Sekarang aku tuh di kolam Mbak Jowonya. Masa tadi ada situ. Hei, hei. Ada lewat dan ini sampahnya biar keluar. Sampahnya tetap keluar, biar berdiri ya. Banyak putih-putih yang bikin motor ya. Oke deh, jadi buat kalian ini aku review, tapi kan ini lagi yang namanya recovery ataupun recovery atau lagi yang namanya perbaikan. Jadi ini sebenarnya diisi, kalau untuk yang di sana itu sebenarnya untuk foto aja tuh. Kita boleh mandinya tuh di sekitar sini, memang airnya tuh jernih banget guys, kita ke bawah itu bisa lihat kaki kita. Nah, untuk berenang-berenang mandi, tapi memang kalau di sesinya aku ini tuh kotor. Biru gini, nggak boleh ke itu. Sini aku bantuin Pak Nangko. Coba aku nyelup dulu ya. Aku nyelup dulu ya. Kalian di mana? Di situ aja. Di situ aja. Harapan suka saya. Enggak, ya dingin-dingin biasa kayak air lah. Udah enggak apa-apa, masuk aja gini. Sini kita bermandi-mandi princess. Situ aja enggak apa-apa yang dekat adem. Nah, aku masuk ya guys. Ini tengok bajunya kan tembus ya. Tuh, tesin. Bapak masuk aja nggak apa-apa. Orang itu lagi cari tempat. Ini apa namanya guys? Plastik ini. Waterproof guys. Aku kira plastik seperapatan guys. Oke, aku coba menyelam pakai ini. Bisa nggak kelihatan aku kalau misalnya berenang ala-ala princess ya? Lihat, let's go. Ada ibu-ibu guys. Ada ibu-ibu guys. Say hi, Bu. Coba kita. Udah perjalanan jauh. Ya buat siapa? Beda kali. Kemana kita tadi coba? Apa yang takutnya tadi di sebelah sana tadi? Sama sampah itu. Sini cepet mandi, nanti airnya udah habis di sudut kakak ini. Mandi lagi guys. Ayo di sini banyak putri duyung, ada limanya. Video. Video. Ada putri duyung. Cepat kan bisa promote Instagram kalian guys. Hai guys, follow Instagram. Instagram kamu apa guys? Aku di nantang aja itu. Apa Instagram? Apa? Kok aku terkejut? Apa? Ini dia perubahan fisik. Sudah mulai keluar. Kau kan mermaid. Cepet. Ini dia mulai gila. Sebetulnya. Kalian kalau misalnya nanti kesini lagi, ajak aku ya guys. Jam 2 kita balik.
Jadi guys, kami akan melakukan sosial eksperimen ini buat teman-teman yang udah datang ke sini. Ayo bang, cepet, kami mau lihat perubahan wujud abang. Dari mana bang? Dari Padang bang. Dari Padang, gila kali, sumpah. Kalau mau Jawa ini mendunia. Sini Putri, orang ini dari Padang katanya. Dari mana betul? Sabat. Oh. Udah kesini udah tahu. Pertama atau kayak mana? Pertama? Perdana. Jadi respon abang satu kata buat pertama kali kesini. Apa? Oke. Okay. Wow. Satu sampai sepuluh. Satu sampai sepuluh berapa? Satu sampai sepuluh. Enam. Oke. Okay. Sok ganteng kali ini mas Gusu. Enggak apa-apa, pirasa sekali. Kan di YouTube aku. Kalian dari mana? Udah berapa kali kemari? Serius? Ngekos. Anak si Bolga? Bohong adalah dosa. Mau dosa? Si Bolga. Jadi, ini berapa kali kemari udah, Bang? Tiga kali. Serius? Serius. Jadi, kayak mana? Asik ya, karena asik di sini makanya sering kesini gitu. Astagfirullahaladzim, kok buron? Astagfirullahaladzim. Sudah. Berenang. Ya. Mereka adalah buronan dari si Bolga, guys. Jadi, guys, kalau misalnya kalian mau tahu, kira-kira itu kan di ujung sebelah sana. Kalau kalian di ujung sebelah sini itu kayak ada kolam-kolam kecil gitu. Yang di sini tuh kayak batuan gitu. Jadi di sini kolam kecilnya tuh ngalirkan air. Nanti di sebelah sana itu juga ada kayak istilahnya bendungan gitu ataupun palang di sini juga. Jadi airnya itu berasal dari sini. Jadi itu mengalir sepanjang jalan ini. Ini yang paling jernih di antara kolam-kolam yang lainnya. Kalau yang di tengah itu ada yang namanya kolam ikan. Di sana lagi ada air terjun. Tapi sebenarnya kolamnya itu lagi diisi, makanya nggak bisa kelihatan sekarang. Jadi bisa dilihat ini ya sebenarnya kalau bisa dibilang kali-kalinya berapa, sekitar 4 sampai dengan 12 meteran gitulah, Pak. 4 sampai dengan 16 meteran gitu. Ya, jadi bisa kerasa ya guys di sini ya, enggak apa-apalah mandi-mandi cantik ya kan ala-ala. Jadi di sini lumayan apa karena di sini adalah kayak tempat yang di awal gitu. Di sini tuh lebih jernih dibandingkan yang di sana karena di sini tuh lebih bebatuan. Jadi lihat di sana lebih ramai. Ajum. Ya jernih ya juga ya guys ya. Jadi kayak sosial sekali. Karena sini sama sekali nggak ada arus. Ini sama kayak kita di kolam. Jadi terasa harus ngolah badan sendiri kalau mau berenang. Gak ada deh mau aku nyuruh, aku aja tadi di tengah-tengah aja. Bu, kasih tau bu, apa aja gak boleh bu? Gak boleh dari pinggir, gak boleh dari atas. Masuk dari sini atau dari ujung tuh. Nanti sungai buta kita gak bisa bersenang-senang. Emang saya ular bu? Tidak mulia deh. Aku udah mandi di kolamnya Pak Jowo dan ini aku mau pulang. Mereka udah bersiap-siap semua. Apa yang paling spesial dari perjalanan pulang ini? Kami dikasih pisang sama Pak Jowonya nih, pisang organik yang langsung panen. Dan ini pisangnya ada besar-besar banget.
Oh my gosh, I'm so really like you, Banana.